Semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Kalah bersaing dari murid-murid Valentino Rossi di MotoGP 2023. Marc Marquez mengatakan, "Saya akan menabrak dinding dan tidak akan berhenti menabrak di MotoGP 2023. Marc Marquez memantapkan bahwa dirinya tidak akan menyerah dengan kondisi saat ini. Pembalap Spanyol itu berada pada kondisi keterpurukan MotoGP 2023. Apalagi ia kalah bersaing dengan murid-murid Valentino Rossi. Marc Marquez menjadi pembalap yang paling banyak terjatuh di MotoGP 2023 dengan catatan 14 kali terjatuh dari 8 seri balapan yang diikutinya. Kendati demikian, dia menegaskan tidak terpikir untuk pensiun dari balapan level tertinggi itu. Jika aku melihat dinding, aku akan mendobraknya. Itu merupakan masalah yang sederhana. Tidak peduli beberapa kali harus mencoba atau sekeras apa menghantam kepala saya tidak akan berhenti mendobrak dinding itu," tegas Marc Marquez. Pembalap 30 tahun itu memang dikenal sebagai rider yang memiliki mental baja. Setelah kecelakaan di Jerez 3 tahun lalu, dia sudah beberapa kali masuk ke ruang operasi. Saat ini, kondisi mata dan lengan kanan kiri Honda itu belum pulih. Tetapi dirinya belum mau menyerah. "Saya sadar bahwa kecelakaan besar berikutnya tidak hanya menghentikan karir di dunia balap, tetapi juga berdampak pada sisa hidupku," ucapnya. Marc Marquez mengaku dengan kondisi tubuhnya saat ini sulit untuk meraih kemenangan dibandingkan saat dalam kondisi bugar. "Perjalanan yang indah ketika Anda sangat cepat. Pembalap tidak perlu usaha. Balapan yang santai menghadirkan suasana menyenangkan. Itu terjadi padaku pada saat musim 2020 yang lalu," tutup Marc Marquez. Kini Marc Marquez akan bersiap kembali balapan di MotoGP Inggris 2023, tepatnya di sirkuit Silverstone. Akankah Marc Marquez akan mendobrak di MotoGP Inggris dengan menjadi pemenang seri balapan MotoGP Silverstone? Patut ditunggu aksi dari Marc Marquez.